77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, jaya selalu negeri. Sejumlah kalangan menyampaikan selamat hari kemerdekaan kepada Indonesia dalam hari ulang tahunnya yang ke-77. Tak sedikit ucapan selamat itu datang dari kalangan pemerintah dan pelajar. Mereka menyampaikan ucapan selamat kepada Indonesia yang telah meraih kemerdekaan selama 77 tahun. Seperti yang dilakukan oleh seorang pelajar cantik asal daerah istimewa Jakarta. Seorang pelajar sekolah menengah pertama ini sukses mencuri perhatian warganet setelah membuat video ucapan selamat kepada Indonesia yang tengah berulang tahun. Video pelajar SMP itu pun ramai dibagikan pengguna media sosial dengan berbagai komentar. Halo semua, SMP Negeri 28 Jakarta mengucapkan selamat ulang tahun untuk Indonesia yang ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, jaya selalu negeri. Selain dari masyarakat pribumi, ucapan selamat ulang tahun juga tak sedikit datang dari kalangan luar negeri. Seperti yang dilakukan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, dalam keterangannya ia menyampaikan ucapan selamat kepada rakyat Indonesia yang tengah merayakan hari ulang tahun Indonesia yang ke-77. Amerika Serikat